Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Cik Muhammad Cik Hashim. Dikenali dengan nama Cik Mat. Berasal dari Perlis, Indokayangan. 40 tahun. Beristeri, anak 4. Alhamdulillah ada zuriat. Saya bekerja di Universiti Malaysia Perlis dan kerjaya sebagai kerjaya saya sebagai penolong jurutera dan saya menjadikan bidang dagangan mata wang ini, forex ini sebagai satu punca pendapatan tambahan dan alhamdulillah lebih kurang 6 hingga 7 tahun saya berkecimpung. Saya menceburi bidang forex ni lebih kurang dalam tahun 2007. Dan pada masa tu masih tak banyak lagi trader di kawasan utara ni. Dan saya ingat saya cikgu pertama saya, cikgu Aini, Sugar Rush masa tu, dan cikgu Mustafa Kamal bin Osman. Cikgu Mustafa Kamal ni seorang full-time trader. Dia serving daripada dia trade forex daripada kegagalan dia dalam bidang kontrak, dalam bidang peruncitan semua. Dan alhamdulillah ditemukan oleh Allah dengan beliau dan beliau mengajar saya what is forex. Forex adalah bidang yang boleh menyana pendapatan tambahan jika dengan syarat kita mempunyai disiplin untuk kawalan risiko dan kawalan kewangan modal yang tinggi. Target kita adalah realistik sama ada mingguan, harian ataupun bulanan, tapi kita jangan terlampau mengejar kepada keuntungan tanpa menghiraukan risiko-risiko yang ada dalam bidang forex ni. Dan alhamdulillah bagi saya kalau satu bulan kita boleh dapat income daripada forex, income tambahan dari forex dalam 30% daripada kita punya gaji untuk part-time trader macam saya, bagi saya itu nilai yang dah cukup besar. Alhamdulillah. Sejak akhir-akhir ni kita tengok senario forex in Malaysia terdapat pertumbuhan yang pantas, rapid punya pergerakan dari segi kedatangan broker-broker baru, dan kita sebagai trader bagi saya kena pilih elok-elok broker yang mana capability dia, kemampuan dia untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Dan bagi saya pertumbuhan yang rapid ni adalah bagus untuk trader kerana broker-broker akan bersaing untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Jadi terpulang kepada kita untuk memilih broker yang baik. Dan saya lebih suka pada broker yang mempunyai support di Malaysia. Maknanya support tempatan, mudah untuk kita berurusan sekiranya ada masalah dengan account, deposit, withdraw, semua tu. Sebab kalau benda-benda tu kita terlepas pandang, in the end yang teruk dia trader juga, masalah. Selama lebih kurang 7 tahun, 8 tahun berkecimpung dalam bidang forex ni, pahit manis banyak yang dah rasa. Saya ingat saya 3 tahun pertama saya trade forex, alhamdulillah saya boleh menyara kehidupan dengan untuk membayar rumah, kereta, pembelanjaan harian dengan cuma duit forex. Tapi bila beda kita konsisten, kita jadi overconfident. Dan bila kita overconfident, kita start melanggar aturan-aturan, setak-setak lantarik yang kita belajar. Dan saya agak suffer jugalah masa tu. Kemudian 2013 saya
diserang Angin Hama tu. Dan saya cuba untuk audit diri sendiri di mana kesilapan saya. Sebenarnya alhamdulillah diberikan ilmu untuk trade forex ni, saya boleh gunakan ilmu tu untuk menjaga kehidupan saya dan keluarga saya sewaktu saya terlantar di katil lumpuh. Dan alhamdulillah sekarang saya cuba untuk memberi pendidikan setakat mana yang saya mampu untuk trader-trader baru supaya tak melalui zaman yang ataupun masa-masa yang kritikal di mana kita putus asa, hopeless, kecewa semua. Dan saya cuba untuk mengajak trader-trader baru supaya tidak menjadi seperti saya di zaman gelap. Nasihat saya untuk trader-trader, rakan-rakan trader di luar sana, kita sebagai trader, asas ataupun perkara-perkara basic dalam ilmu forex hendaklah kita ada kukuhkan untuk mengelakkan kita kehilangan arah dalam bidang forex. Kerana bidang forex adalah satu bidang perniagaan yang berisiko tinggi, tetapi dia juga memberi peluang yang tinggi, yang amat tinggi. Jadi belajarlah apa-apa teknik, carilah ilmu berbayar ataupun tidak berbayar dan cuba kuasai sesuatu teknik sehingga anda mahir. Dan cuba untuk tidak menjadi butterfly trader yang mana menukar-nukar teknik setelah merasakan diri tidak sesuai dengan teknik itu. Kerana teknik, kerana kemampuan setiap trader, ability adalah tidak sama. Ada yang mengambil masa yang pendek, ada yang mengambil masa panjang. Kemahuan itu kena konsisten. Kita punya semangat, punya spirit, kita punya capability, kita punya passion. Semua kita kena ada untuk untuk kita nak meneruskan kira kita sebagai forex trader. Tak kisah even kita part time ke full time ke, sebab forex masa untuk trader forex adalah bebas, pagi, petang, malam, semua kita ada masa. Jadi kuasailah sesuatu ilmu tu dengan bersungguh-sungguh, teknik tu dengan bersungguh-sungguh, dan jangan lupakan perkara yang asas. Baik, saya Cik Mat Ali, saya berpulih. Dengarlah situasi FM, radio online forex pertama di Malaysia. Setia anda bersama kami, kami teguh di sisi anda.